Saudara Ginting baru mengeluarkan album barunya, berisi 8 buah lagu. Namun, tahukah Anda bahwa single yang berjudul Oe 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 mencuri banyak perhatian penikmat musik tanah air? Pasalnya, lagu yang berjudul Oe 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 berbeda dengan lagu Lyodra yang sebelumnya. Di lagu ini, Lyodra menyanyikan di dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, tahukah Anda kalau judul lagunya sendiri berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Karo yang artinya ya ya ya. Dan uniknya lagi, di lagu ini aransemen musiknya juga dipadukan musik tradisional Karo. Namun, tahukah Anda inilah dia sosok di balik lagu Oe Oe Oe, Lyodra Ginting. Pemilik nama lengkap Dipa Krishna Aditya Barus, atau yang lebih dikenal dengan nama Dipa Barus, adalah DJ, komposer, dan juga seorang produser. Dipa mulai karirnya ketika kuliah sambil menjadi DJ semi tetap di klub Jok di Kuala Lumpur. Setelah di Indonesia, Dipa mulai bermain di restoran dan acara-acara musik. Pada tahun 2010, Dipa masuk ke sebuah band indie dengan nama Agrikultur sebagai pemain bass. Dipa mulai dikenal ketika dia merilis lagu berkolaborasi dengan Kalula pada tahun 2016 dengan judul No One Can Stop Us yang memenangkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori karya produksi dance terbaik. Dipa kembali memenangkan AMI Awards pada tahun 2017 untuk karya produksi kolaborasi terbaik dengan lagunya All Good. Pada tahun 2018, Dipa juga memenangkan kembali penghargaan AMI Awards kategori karya produksi rap terbaik dengan lagunya yang berjudul The Side. Pada tahun 2019, Dipa memutuskan bergabung dengan Ultra Music yang merupakan label musik dansa dunia, New York, Amerika Serikat. Bersama label ini, Dipa merilis single berjudul You Move Me, berkolaborasi dengan Monica Karina. Dipa Barus sendiri lahir di Jakarta 4 Januari 1986, berayahkan John Barus dan ibu Susilawati Beru Sembiring, yang tak lain adalah keturunan suku Karo. Lagu Wewe sendiri musiknya digarap oleh Dipa Barus dengan memadukan unsur alat musik tradisional Karo. Dan Lyodra Ginting sendiri juga sepertinya tidak ingin melupakan dari mana ia berasal. Begitu halnya juga dengan Dipa Barus yang tak lain adalah keturunan suku Karo. Tahukah Anda Ginting adalah marga dari suku Karo? Begitu juga dengan Barus adalah marga dari subcabang Karo-Karo. Dan kedua dari marga ini adalah berasal dari marga suku Karo. Meskipun lagu ini hadir dalam irama musik disco, lagu Oe Oe yang dinyanyikan Lyodra Ginting ini mendapat sambutan hangat di kalangan masyarakat. Menempati track keempat dari 8 buah lagu yang tersedia. Dari album terbaru Lyodra 2021 ini resmi dipublikasikan pada tanggal 16 Juli 2021 yang berisikan 8 buah lagu dan 4 diantaranya sudah dirilis sebelumnya dalam bentuk single. Lagu-lagu tersebut adalah Gementang Hatiku, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, Tentang Kami, dan Sabda Rindu. Dan 4 lagu lainnya yang baru dirilis adalah Kalau Bosan, Oe Oe,
dibanding dia, dan pesan terakhir. Penasaran tentunya dengan lagu Ewe? Langsung saja Anda lihat di channel YouTube Yodra Official. Terima kasih telah menonton video ini. Sapa kami dengan Menjuah-juah, suku Karo, Provinsi Sumatera Utara.